Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Insyaallah saya doakan semua yang belum berjodoh, berjodoh. Semua yang belum berpasangan, memiliki pasangannya, bahkan memiliki anak-anak yang soleh-soleha, insyaallah. Yang penting tadi, saya kembali lagi. Sudahkah kita meminta kepada Allah? Oh, nyatanya segala sesuatu sudah diciptakan berpasang-pasangan. Kalau belum, kan ada banyak orang-orang yang tidak kepikiran tentang jodohnya. Kayak gini ya, orang miskin. Maaf ya, maaf banget. Kadang-kadang dia gak kepikiran buat minta pergi haji kan. Dia gak mampu menciptakan dream untuk melihat Makkatul Mukarramah, wal Madinah Munawwarah. Karena dia pikir, saya berdoa buat makan aja dah. Gitu. Nah di dunia perjodohan juga begitu. Banyak orang-orang sekarang yang merasa tahu-tahu umurnya udah 37 gitu, udah 38 dia lupa. Sedangkan ya saya ketika kecil dan banyak lagi pemirsa di luar sana yang ketika kecil kan udah didoain sama emaknya dari kecilnya. Namdanya tong panjang umur, lu enggak? Enteng jodohnya, dapet. Subhanallah. Istri saya tuh termasuk yang kecepetan kali. Ya, emaknya dulu rajin doa barangkali. Umur 14 tahun udah nikah sama saya. Kecepetan tuh doanya barangkali. Ada lagi sahabat saya yang sedekahnya kekencangan. Begitu sedekah, jebret. Alhamdulillah. Dia dapat janda 3 anak langsung. Ya kan, orang lain proses dulu langsung punya anak. Alhamdulillah, barokah. Dia diamanahin seorang istri. Dan diamanahin juga 3 anak yatim, Masya Allah. Saudara-saudara juga gak usah berkecil hati lah. Soal jodoh ini memang soal di tangan Allah banget. Di tangan Allah banget. Tinggal kita rajin mintanya gitu. Tengah malam kita minta, pagi duha kita minta. Saudara ya yang belum punya jodoh, coba hafalin Ar-Rahman. Hafalin Ar-Rahman. Terus bilang begini sama Allah nih, kaitan dengan tahfiz kita ya kan. Ya Allah, saya mau ngapalin Ar-Rahman. Rob, saya mau ngapalin Ar-Rahman. Tapi tolong ya, saya minta hadiah. Gitu. Saya menghafal Quran itu tahun 98. Ya. Waktu di penjara yang pertama. Ketika selesai menghafal di penjara yang pertama, dapat 4 juz. Kemudian saya pulang ke rumah, ngobrol sama saya punya ayah. Saya bilang, ya, alhamdulillah selama di dalam, saya bisa hafal 4 juz. Apa kata ayah saya, bagus, masukannya lagi, biar 30 juz. Lalu, saya masuk lagi, tahun 99. Di penjara yang kedua. Nah, di sini kemudian saya memahami takdir saya. Oh, jangan-jangan saya harus menghafal Quran nih. Oh, jangan-jangan saya harus mengajar Quran seperti hari ini. Yang belasan tahun yang lalu, saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi jalan hidup saya. Nah, ketika saya mulai memilih jalan hidup sebagai seorang hafiz, saya minta sama Allah, ya Rob, saya hafalin nih Quran saya. Tapi tolong ya Rob, bayarin utang saya. Subhanallah, Allah bukan cuma bayarin utang saya, Allah kasih saya duit lebih. Tahun 99, utang saya sekitar 1 miliaran. Tahun 2006, utang itu selesai, lunas. Luar biasa kan? Lewat ngapalin Quran, utang selesai. Bahkan 2 tahunnya kemudian, saya diizinkan oleh Allah membeli helikopter. Wow. Helikopter pertama saya beli itu tahun 2008, pemirsa. Saya terbang ke Kuala Lumpur, ikut apa? Simulasi Airbus ya. Ikut simulasi Airbus. Pulangnya saya beli helikopter. Nih, berkah nih, berkah ngapalin Al-Qur'an. Jadi ketika saya bilang sama saudara semua, hafalin Ar-Rahman. Pertama kali saudara ngapalin Ar-Rahman, saudara udah berdoa sama Allah, ya Allah, kasih saya jodoh ya. Sebelum Ar-Rahman ini selesai, kalau bisa sudah ada yang nanya-nanya, udah ada yang tuker nama, udah ada yang begini begitu. Nih saya ngapalin, lunas 2006, 2008 beli helikopter. Rezeki dimudahin oleh Allah. Ketika belanja helikopter, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari SMS saya, telepon saya. Kiai ada di mana? Ada di KL. Ngapain lu? Jauh banget. Ya, lagi beli helikopter. Wah, hebat bener. Aneh ntar minjem ya. Gitu dia bilang. Biar gak kena macet. Lah, karena saya banyak duit, saya bilang sama dia.
Ente gak usah minjem, Jeb. Ane beli dua aja. Ane satu, ente satu. Alhamdulillah, tahun 2008 saya bawa pulang tuh heli. Yang pakai remote. Naikin ke atas, subhanallah. Ya, rezeki banyak. Ente bawa sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ente mau apa, ente bawa. Ente ketuk pintunya Allah. Assalamualaikum ya Rob, I'm coming nih, saya datang. Saya datang dengan apa yang kau suka, yakni Quran. Saya datang dengan bacaan Quran. Saya datang dengan hafalan Quran. Ya Rob, engkau kan yang ngomong tuh di surah An-Naba. Engkau sendiri yang bicara. Wa khalaqnakum azwaja. Segala sesuatu engkau sudah ciptakan berpasang-pasangan. Ya Allah, tolong berikan jodohnya buat saya ya Rob. Gitu. Ya Rob, kalau bisa nih ya, sebutin tuh yang gajinya 2 juta gitu. Ya. Nah itu kan nanti tinggal tergantung permintaan. Ya saya sih pengen ngajarin nih nanti matematika sedekah seputar jodoh. Tapi nanti aja buat materi hari Jumat ya. Nanti ingetin pemirsa ya. Ingetin lewat Twitter saya ini, Twitter kami @Yusuf_Mansur, tentang matematika sedekah di urusan jodoh. Seru nih. Jadi ibarat kata kita beli sesuatu, kita harus kita harus tahu ukurannya bagaimana, berapa, seperti apa. Saya mau pamit ya. Insyaallah dah. Hari ini saya meminta saudara-saudara semua menghafalkan surah Ar-Rahman. Ya kalau An-Naba kan kemarin udah tuh minggu yang lalu di apa rekam. Nanti insyaallah hari Selasa besok bisa enggak ya? Selasa besok deh ya. Selasa depan maksudnya kita akan baca itu surah Ar-Rahman satu surah penuh. Saudara hafalin itu surah Ar-Rahman. Mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghadiahkan saudara jodohnya. Bila mana saudara adalah orang tua yang belum punya anak keturunan, bukankah pasangannya orang tua adalah anak? Tidak. Pasangannya orang tua itu adalah anak. Nah, manakala kemudian terjadi sesuatu yang sebelah, ini ada apa? Perlu kita lihat. Barangkali ada sesuatu. Misalkan, Masya Allah, kita sejak SMP sudah berzina. Kita setelah SMA sudah berzina. Pas kuliah kita berzina. Lalu dosa-dosa kita itu menutup pintu rezeki kita. Nah, pintu rezeki itu salah satunya urusan jodoh. Kalau udah begitu judulnya, ya kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah lah, kita minta ampunan kepada Allah pada pagi hari ini sebagai penutup dari ta'lim kita. Ingatkan saya nanti hari Jumat lewat Twitter ya, @Yusuf_Mansur. Hari Jumat yang akan datang kita bicara tentang matematika jodoh. Besok kita akan bicara tentang problem kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rob, di luar sana banyak hamba-hambamu yang memerlukan jodohnya. Berilah ya yang soleh lagi soleha, yang soleh dan soleha. Dan hadirkan di tengah-tengah mereka semua anak turunan juga yang soleh soleha. Ya Allah ya Rahman Rahim. Dan jadikanlah mereka yang sedang sendiri engkau sebagai kekasihnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.